makasih loh udah datang ke sini. Ya, siapa yang mau jahit? Hah? Ini teman saya. Ayo, Mbak. Masuk langsung aja ya karena banyak pesenan. Lagi sibuk banget ya katanya. Pesenan martabak. Penjahit, kok malah martabak? Usaha martabak juga. Ini mesti namanya Wawan Penjahitan. Penjahitan. Wawan Taylor. Boleh diukur dulu? Iya, iya, boleh. Maaf ya, bentar ya. Ukurannya ada yang muat enggak? Iya, nanti ya. Tunggu dulu. Mas Wawan kayak Robin Hood ya. Ketimbang dulu. Waktu ya. Ini buat apa Mas ya? Ditimbang dulu. Ditimbang? Ya. Ini bikin baju kok ditimbang? Soalnya nanti saya pesan kainnya jauh kan harus tahu berapa di kilo. Dimana? Ya, kainnya. Dimana kainnya? Di Cigonewa. Oh Cigonewa. Berapa? 15 kilo. Kecil ya. Kelihatannya gede ya tapi kita timbang kecil ya. Mungkin bahannya aja. Bahannya 15 kilo. Oke. Oke, kita ukur Mas ya. Iya. Ntar ya. Dia pengen bikin modelnya polkanyot. Polkadot mungkin. Tangannya Mbak? Pendek sih. Berapa Mas? 40. Berapa? Yang sebelahnya berapa? Berapa? 25. Pendek sebelah deh. Hitungannya ya, bener dong. Masa sebelah-sebelah beda? Bener kok. Gimana beda? Coba ulang ah. Masa sebelah-sebelah bisa beda? Jingket. 75. Maaf Mbak, ini jangan cengengesan ya. Serius. Ini loh, banyak pesenan loh. Berapa? Naik 5, 30. Naik 5. Baru belum ada semenit udah naik 5. Maaf Mbak. Lingkar pinggang, lingkar tangan. Lingkar. Jari buat apa? Ini buat apa ya Mas? Kukunya. Supaya apa dicukur gitu? Lo biar pas nanti saya dalam jahitnya gak salah gitu loh. Tangannya mana? Ini. Oh iya. 125. Kok jarinya batangan panjangan jari ya? Ini hitungannya beda Mas. Mana sih? Mbak, ayo Mbak, saya jangan cengengesan loh. Saya ini masih banyak. Ikutin aja, ikutin jangan lawan loh. Dia orangnya suka marah loh. Ikutin aja. Ini kan baju buat capung itu kan? Oh, capung. Buat kupluk-kupluk. Ini ya, harus dihitung dari situ. Gimana sih Mbak ini? Berapa? 205. Gede banget ya? Gede banget. Oke. Pakai penggarisan beneran. Pakai penggaris ya? Iya, kalau yang ini. Wow. Ini kainnya terlalu banyak ya Mbak ya? Lebar banget ini ya? Gak nyampe ya? Nyampe 400 loh. Banyak. Udah nanti tinggal ditunggu ya langsung. Mas, aku kalau itu kainnya minta apa kain jenis wulet. Gua? Ada juga yang jenis kal. Mas Wawan, ini ngomong-ngomong berapa lama nih ngebuatnya nih? Ah ini 5 menit paling. Cepet banget. Baju? Saya kan jahit handal. Oh. Jadi saya ukur dulu, nanti saya keliling. Kalau nemu yang pas saya bawa sini. Dari... Berarti baju bekas ya? Enggak, baju baru. Baju baru. Baru nyolong. Enggak, ditunggu aja Mas. Mas Wawan tapi ini dia kepengennya... Mau dibikin baju? Mau dibikin? Mau diukur? Boleh. Nah ini hasil karya saya. Boleh lihat. Nah, ini buat selimut. Oh. Nah. Ini kan
plastik kresek di pola. Enggak. Ini plastik aja. Oh. Kalau kresek yang kecil. Oh, ini glusuk. Glusuk. Cara makainya gimana? Cara makainya tinggal gini aja, Mbak. Ayo. Tarik ke belakang. Gitu. Pakai tali tambang. Nah, ini diikat. Diikat. Sini. Ke sini. Terus sudah pas diikat, tidurin. Terus gelundungin. Biayanya berapa biayanya? Biayanya berapa? Ini karena lagi promo ya 2 juta aja. 2 juta aja. Mahal dong. Mahal dong 2 juta. Aku enggak mau kok. Lagi promo. Loh, Mbak udah diukur loh, Mbak. Udah diukur loh. Udah diukur loh. Kayak gitu. Coba dulu ini teman saya ini udah handal banget. Saya enggak dapat apa-apa, Mbak, kalau enggak jadi. Ya udah terserah. Jadi ya? Enggak. Itu tahu enggak ini dia spesial celana hulek tuh, dia yang buat. Bohongi kamu, Mbak. Kamu celana Avenger. Oh iya. Ini gimana? Panahnya gak dibawa? Panahnya. Ini suka gitu deh. Profin. Makasih loh Mas Wawan. Ya sama-sama. Ya. Eh ngomong-ngomong, kalau mau ngubungin situ kemana? Ah, ke 911. Pemadam kebakaran. Cuma pencurian dong, jahat. Telepon darurat aja. Telepon darurat iya, 110 udah gitu aja. Nyambung? Ya belum tentu. Salaman dulu dong. Ya makasih ya. Amin, ya. Farah Queen. Mas mau di... Coba di kilo mas. Oh boleh, di tensi. Ini bang. Satu aja jangan. Udah. Satu aja. Satu aja. Iya, iya. Wah, bahaya mas. Kenapa? Kolesterolnya tinggi.